Terlalu banyak pahlawan super. Aku bisa memilih siapa saja. Redpool, aku memilihmu. Aku akan datang dengan trik baru untuk terbang. Oh tidak, sepatu aku patah. Bagaimana sekarang? Tenanglah, sayang. Ini bukanlah masalah. Aku akan perbaiki. Duduklah. Berikan sepatunya. Aku tidak pernah meninggalkan rumah tanpa lem instan. Keren. Semoga berhasil. Beri aku waktu sebentar. Tunggu. Di mana lubangnya? Ya, sepertinya trik ini tidak selalu berhasil. Tapi Super Life Hacker tidak akan menyerah semudah itu. Tidak apa-apa, Vicky. Aku Super Life Hacker. Aku punya banyak ide yang keren. Berikan sepatu yang satu. Wow, sepatu hak ini tidak sesederhana yang terlihat. Siapa yang peduli dengan sepatu ini? Aku peduli. Bagaimana caranya aku pulang? Aku akan menggendongmu. Ya, dia melakukannya. Terkadang, kencan dengan pahlawan super tidaklah mudah. Halo, Vanessa. Mari menari. Aku sibuk. Jangan ganggu aku sekarang. Aku harus belajar untuk ujian. Tari apa? Rumba, tentu saja. Lain kali saja. Hei, itu catatanku. Catatan bisa menunggu, tapi aku tidak. Wow, aku tidak akan lulus ujian dengan belajar seperti ini. Dia tidak bisa menahan pesonaku. Senang sekali mengobrol dengan teman dan tidak memikirkan masalahmu. Tapi berhati-hatilah, Vanessa. Kecerobohanmu mungkin akan merugikanmu. Hei, ranselku, pencuri! Oh, Pizza Man, orang itu mencuri tas ranselku. Orang itu? Tolong aku! Strike! Hahaha, itu mudah. Wow, Pizza Man menggunakan keadilan brutal untuk para penjahat. Pencuri ini tidak akan bisa makan pizza selama beberapa hari. Tas ranselmu. Terima kasih, Pizza Man. Kau pahlawan sejati. Sepertinya ini adalah cinta sejak gigitan pertama. Aku terbang, sayang. Lihat, itu merpati. Indah sekali di sini. Oh, aku tahu arti dari suara itu. Apa yang terjadi? Oh, ini gawat. Stokingku robek. Jangan khawatir, sayang. Aku punya kaleng semprot superku. Oh, tidak. Aku kehabisan cat. Tidak apa-apa. Aku akan gunakan trik lainnya. Gunting? Super Life Hacker akan mengatasi segala masalah. Tada! Bagaimana menurutmu? Ini sangat mengerikan. Kau tidak suka? Aku terlihat seperti habis diserang anjing. Sayang sekali, padahal dia telah berusaha keras. Halo, sayang. Hai, Darp. Aku bawakan bunga favoritmu. Oh, di mana buket bunganya? Ketinggalan di rumah. Sebentar, sayang. Akan kugunakan kekuatanku. Kalau saja semua punya kekuatan super seperti itu, melupakan sesuatu di rumah tidak akan jadi masalah lagi. Dan ini bungamu. Maaf, itu sedikit rusak saat pengiriman. Iya, lebih tepatnya ini adalah sisanya. Baiklah, tidak masalah. Aku ingin tunjukkan video baru. Lihat ini. Ini menarik sekali. Aku senang kau suka. Vanessa, kau sangat cantik. Mencium Pizza Man pasti sangat enak. Pizza Man, kau sangat romantis. Ups. Oh, maafkan aku, sayang. Aku tidak sengaja. Tidak apa-apa. Ayo lanjutkan menonton. Oh, inilah cinta sejati. Ah!
Apa kau yakin ini ide yang bagus? Semua akan baik-baik saja, dan itu mereka. Wow, ini kencan ganda super. Waktunya pertunjukan. Silakan duduk, sayang. Hai, sayang. Senang sekali bertemu denganmu. Hei, apa itu? Dia hanya mencoba bersikap ramah. Ayo, kita saling mengenal, Ryder. Kena kau. Itu tidak lucu. Oh, kopi. Aku punya perasaan sedotannya akan berguna. Itu latte kelapaku. Sudah cukup, aku kesal denganmu. Oh, aku tidak bisa bernapas. Aduh, tunjukkan jalan keluarnya. Dark, apa yang terjadi ini? Bawa dia kembali. Kencan ganda kita selesai. Dark, apa yang kau lakukan? Siapa yang akan jadi teman kita? Apa? Dia itu sangat kurang ajar. Tapi kalau pacarmu adalah Timun Super, maka kulit yang segar dijamin untukmu. Oh, kulitku butuh hidrasi dengan segera. Sayang, apa kau bilang hidrasi? Aku punya masker sempurna untuk tipe kulitmu. Dengan Timun Super, Vanessa tidak perlu khawatir dengan kecantikannya. Timun akan selalu merawatnya. Kau terlihat cantik, sayang. Wow, Timun, kau luar biasa. Oh, akhirnya aku di rumah. Hari yang sangat berat. Iya, seperti biasa. Sayang, kenapa aku yang harus selalu mencuci gelasmu? Terima kasih, sayang. Aku ingin tidur. Aduh! Tidak! Vanessa! Hei, tampan, kita harus menari. Atau bahkan merampok bank. Aku punya beberapa hal. Oh tidak, aku harus bagaimana? Aku harus lepas topeng itu. Tidak, tidak, tidak. Tidak secepat itu. Kembang api dulu. Jangan lakukan. Wow, apa begini sikapku? Bagaimana dia bisa tahan denganku? Aku siap mencuci gelasnya seumur hidupku. Kau bisa lakukan banyak hal menarik dengan alat ini. Jangan disentuh, ini belum siap. Ini mungkin saja berbahaya. Lihat, masukkan tongkatnya. Vicky, kaos kakimu robek. Tidak apa-apa, aku tahu harus apa. Akan kugunakan speedo superku. Vicky sangat beruntung. Pacarnya, Life Hacker, akan membantunya menangani situasi yang canggung. Ah, ini sangat memalukan. Baiklah, sudah selesai. Wow, ini jauh lebih baik. Terima kasih, sayang. Aku selalu senang membantu. Kau bicara sesuatu tentang senjata? Iya, ayo lanjutkan latihanmu. Aku akan cari makanan dulu. Oh, King, kau melakukannya lagi. Apa kau mau pisang? Tidak ada yang lebih enak daripada pisang. Kau mau apa, sayang? Cappuccino bebas gula. Aku akan panggil pelayan. Ada kekuatan yang menarikku bekerja. Ini aneh, aku akan telepon kembali. Kami ingin memesan. Satu cappuccino bebas gula. Aku ingin segelas latte kelapa. Apa? Bisa kau ulangi lagi? Bawakan aku latte kelapa. Aku sama sekali tidak mengerti. Mentega apa? Bukan mentega, latte dengan kelapa. Kami tidak buat mentega dari susu. Aku tidak butuh mentegamu, aku ingin latte. Hentikan. Aku ingin latte kelapa. Kenapa tidak bilang begitu dari tadi? Tunggu sebentar ya. Akhirnya, aku pikir kita tidak akan dapatkan kopi. Ini pesanan kalian? Terima kasih, hanya kau saja yang mengerti aku. Jadi gaun mana yang harus aku pilih hari ini? Sepertinya ini saatnya membeli baju baru. Tapi apa yang akan kupakai untuk kencan ini? Halo sayang, aku butuh bantuanmu. Sekarang juga. Ada apa? Aku tidak punya baju apapun untuk dipakai. Aku tidak mau ke restoran dengan memakai bajumu. Aku butuh gaun. Life Hacker bisa dengan mudah mengubah baju biasa menjadi gaun yang sangat elegan. Apa kau suka? Wow, memang ini yang aku inginkan. Terima kasih sayang.
Kalian suka video kami? Beri tanda suka, berlangganan saluran kami, dan jangan lupa klik belnya. Sampai jumpa!